Buset dah, ikan gede-gede banget ini. Makan orang apa nih ikan? Lumayan buat pecak. Woi, ngapain lo? Hah? Mancing bang! Eh, itu kolam ikan hias. Bukan tempat mancing. Kolam ikan hias? Pindah. Lah ini bukan mancing ini? Bukan. Mancing keributan. Yeah. Pindah. Iya bang. Ah, ini kita mau mancing nih. Wow. Mancing nih. Wih, saya tadi suka mancing. Wih, gue sih suka mancing. Gue mancing cewek nih. Gue tuh kadang-kadang suka mancing, tapi kadang-kadang dipancing-mancing juga. Oh. Lu juga suka mancing kan? Iya dong. Mancing amaran netizen. Bener banget. Sekarang kita sambil mancing gimana? Lu suka mancing bener? Gua sama bokap gue, Vi, dulu suka mancing di Baterai Sampur. Di daerah Jakarta Utara. Oh, lu siapa ini ya? Tambak-tambak gitu ya? Siapa? Gua. Siapa nanya? Nah, ayo lanjut deh. Ayo gua mau lihat. Ini pertandingan nih, Galatama nih. Mana mancing gua? Nih, gua kasih pancingannya nih. Nih gua udah naruh nih. Itu punya gua tuh, wey. Oh, lu. Punya lu nih. Lu bukannya biasa mancing konde, Vi. Coba step-step dulu. Gimana caranya? Coba. Bentar. Misalnya lu. Coba nih, gua lihat katanya bisa mancing satu. Bentar dulu. Yang suka nah saat lempar. Gua diumpannya dua, Vi, gua satu. Iya, ini pemberatnya kan dua ini gua. Ini gede, ini dua, ini satu. Terus. Ini mulut ikan kan kecil, enggak masuk ini. Ini kita lihat nih. Satu, dua. Wih, ke tengah dia. Betapa. Sekarang lu mat. Lu jangan ngetes gua, Raffi Ahmad. Gua ini udah mancing cintanya Dewi Persik dan nyangkut. Kan udah cerai dulu. Dapet juga karena si Dewi Persik juga kebetulan aja lu. Kesian deh dia. Tapi lu hebat ya dulu ya, Deswita Maharani lu dibawa ke rumah gue. Wey! Itu kan gak pernah ada di story of the children. Iya, Deswita Maharani kalau ketemu gue malu. Tapi gue salut Vi sama dia nih. Gue salut sama dia. Sahabat Vi, kakak gue dia itu. Ah, kakak dari mana? Kurang beda lu perlakuannya lu. Apaan lu? Wah, lebih jauh lah. Wey, kagak lah. Nih ya. Jauhan gue tadi dua kali. Wey! Dapet cuy! Dapat gak? Wih, dapat mat. Woi, langsung dapat dia. Kalau rezeki. Woi. Kalau anak soleh tuh bang. Gua juga berada. Woi, pada dapat deh. Gua juga berada. Woi. Ini bukan settingan ya. Gua bukan artis settingan ya. Benar. Lihat dulu dong. Nih. Coba si Stevie dapat juga. Lu mah ada orang di dalam lu ngasih ikannya lu. Buset. Wih, dapat. Wih, pada dapat lu. Kenceng banget, Bro. Taruh mana ikannya? Sat. Ember. Kantongin. Pada dapat nih, Pak. Alhamdulillah. Nih, terus ini. Bang, wih, berat, makasih ya yang nyangkut di dalam ya. Men. Pada dapet lu. Ini bukanya gimana nih? Mantep nih, buat teman-teman yang mancing di sini, oke nih. Pak, bantuin, Pak. Maaf nih, Pak. Ya, punten ya, Pak. Pada dapet ikan. Soalnya saya kubur, Pak, ini temen, Pak. Saya tega. Wih, siap-siap dapetnya ikan gede. Lihat dong, nih, ya kan. Pak, kalau dapet sini, cemplungin lagi nggak, Pak? Oh, masuk sini. Tuh, bisa kita bakar abis ini. Mantap ini. Hebat. Langsung gua nih. Masak nih. Gua dah. Ini pas banget nih. Gua harus makan ikan kan. Gua mau konser tanggal 3, Nar. Dapet nih. Woi. Awas deh. Dapet nih. Gua dapet juga nih. Woi. Hurah. Dapet semua. Bentar, gua penasaran. Ini siapa yang nyelam di dalam sih? Woi, udah woi. Keluar woi. Kita dapet semuanya, Pak. Satu lagi, Pak. Maaf, Pak. Lu. Di dalam itu yang nyangkutin SpongeBob. Patrick. Ini kita gak ada apa namanya setting-settingan ya. Oh, ayo dong. Ya, kita ini. Tuh emang trio mancing, guys. Lagunya bentar lagi keluar. Ayo Bapak. Mancing, ayo mancing, ayo mancing. Ayo, Bapak. Semua-mua ya mancing. Tapi keren deh. Udah mancing. Keren. Tapi enak banget lo mancing ya. Aduh. Sini kita biar kayak asik itu belakangnya danau ngobrol-ngobrol. Healing ya. Harus sini dah. Mau di pojok kan? Aku nyemplung gua. Tapi hebat loh. Chef Stevie ini beneran ganteng, ya kan? Aduh. Jadi chef keren.